Nah sobat konservasi, ini merupakan biawak yang dulu hasil serahan dari masyarakat. Sampai saat ini kondisinya masih seperti ini, masih sehat, tapi berat badannya masih terlalu berlebihan sehingga masih belum bisa dirilis. Nah ini namanya gimbok. Gimboknya sedang minum. Nah, sahabat konservasi, seperti yang kita lihat bersama bahwa kondisinya memang belum layak untuk bisa dirilis kembali ke alam karena pergerakannya begitu lambat sekali. Terlihat sekali dia ketika memindahkan posisi badannya itu sangat susah sekali. Nah, sahabat konservasi, ini biawaknya. Wah, sangat besar sekali. Nah, ini teman-teman, biawaknya sangat berat sekali badannya sehingga pergerakannya sangat lambat. Untuk memindahkan badannya aja seperti kita lihat agak susah. Itu
biawaknya mencoba untuk memanjat. Bagus sekali. Ini merupakan salah satu hal yang diperlukan di alam liar. Oke. Ini sahabat konservasi biawaknya. Wow, besar sekali. Ini bisa terlihat. Nah, ini saya memiliki kesempatan untuk melihat dia memanjat kandangnya ini. Bagus-bagus gebok. Memanjat merupakan hal yang sangat diperlukan oleh biawak di alam, karena ketika saya masuk hutan biasanya saya sering melihat biawak berada di atas pohon, dan tentunya gembok juga memerlukan hal yang sama untuk bisa bertahan di alam apabila dia dirilis di alamnya nanti. Nah, sahabat konservasi, ini biawaknya kita beri nama Gimbok, dan dia sedang memanjat kandangnya. Luar biasa sekali, dan saya pun senang melihat kondisinya. Dia bisa memanjat kandangnya, artinya ada kemajuan. Walaupun berat badannya seperti yang kita lihat ini sangat besar sekali, tetapi dia berupaya untuk bisa memanjat kandangnya. Bagus, Gimbok. Wow, ini tangannya mencekram. Oke, Bang. Ya, dia mulai turun. Wow. Oke, good boy.